Sebagai salah satu kampus ternama di Indonesia, universitas ini tidak mau ketinggalan dalam melaksanakan kegiatan sosial. Salah satunya melalui kegiatan Gen UNER Plus, sebuah kegiatan yang menjadi koneksi antara generasi terdahulu dengan generasi milenial yang dibutuhkan antar generasi, sehingga cepat beradaptasi di generasi berbeda dan mampu menjadi lebih baik serta bertanggung jawab dalam hal-hal positif serta dalam menyikapi tantangan di era digitalisasi. Universitas negeri yang satu ini juga berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan skill individu, skill berorganisasi untuk generasi muda di Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih top CSV Award 2023 program Gen UNER Plus Universitas Erlangga. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Muhammad Ihsan Haryadi, F2M Magister Management FEB Universitas Erlangga. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, mahasiswa MM FEB UNER angkatan 59. Ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim yang terlibat dan kepada dosen pengampu yang sudah berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan CSV kami. Dan terima kasih banyak kepada seluruh Dewan Juri dan Proven dan Rasko yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami mahasiswa MM untuk menerima penghargaan ini. Harapannya kegiatan CSV yang sudah kita rutin laksanakan seluruh mahasiswa MM FEB UNER ini bisa tetap berjalan dan berkesinambungan serta bisa memberikan impact yang luar biasa lebih di core bisnis kami di dunia pendidikan untuk seluruh masyarakat di sekitar kami sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Surabaya yang telah meraih penghargaan Top Creating Share Value Award 2023 yang diterima langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan Haryadi selaku F2M Magister Manajemen FEB Universitas Erlangga. Tentunya sebuah program yang sangat menarik dan bagus. Melalui Gen UNER Plus, Universitas Negeri yang satu ini juga berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan skill individu, juga skill berorganisasi untuk generasi muda Indonesia. Tentunya melalui kegiatan Gen UNER Plus, sebuah kegiatan yang menjadi koneksi antara generasi sebelumnya dengan generasi milenial yang dibutuhkan oleh antar generasi, sehingga cepat beradaptasi dengan generasi yang berbeda. Tentunya penghargaan ini kami harapkan terus mendorong Magister Manajemen FEB Universitas Erlangga terus melakukan inovasi terhadap program Creating Share Value-nya untuk mendukung terus kebermanfaatan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Universitas Erlangga telah meraih penghargaan Top Creating Share Value Award 2023. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap langsung saja. Saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak.